Selamat pagi, kali ini kita akan mencoba melihat sebuah radio kristal rancangan saya berdasarkan modifikasi dari standar radio kristal pada umumnya. Oke. Yang membedakan desain saya dengan desain radio kristal standar adalah saya menggunakan dua batang ferrite bar sebagai antena. Karena berdasarkan percobaan saya, penggunaan dua ferrite bar ini membuat penerima menjadi lebih kuat sinyalnya. Saya sendiri menemukannya karena saya mencoba-mencobanya sendiri mengubah-ubah desain radio kristal di atas papan breadboard ini. Oke, komponennya radio kristalnya cukup sedikit, hanya varco. Saya menggunakan varco plastik MB, lalu dua batang ferrite bar MB, dan ini kristal maksudnya dioda kristalnya. Lalu untuk outputnya ini, karena saya tidak mempunyai earphone kristal atau earphone berimpedansi tinggi, maka saya menggunakan standar speaker laptop atau speaker komputer aktif. Ini antena eksternal itu di luar sana. Ini groundnya saya belum pasang. Oke, sehingga kalau digambarkan desain saya ini adalah kira-kira seperti tampak pada gambar berikut ini. Ini antena masuk ke ferrite bar yang pertama pada coil yang kecil. Lalu ferrite bar yang kedua posisinya terbalik, dia gulungan yang besar di atas, gulungan yang kecil di bawah. Oke. Dan di belakangnya standar desain radio kristal pada umumnya. Kita akan coba saja langsung. Saya nyalakan dulu ini ya. Lalu kita coba tuning. Dan kita masih menerima kiriman dari daerah lain, terutama dari Jakarta, dari Surabaya, ya. Artinya dan ini dari sindikatnya masih dalam negeri, Pak, ya? Belum melibatkan sindikat internasional langsung masuk ke Jawa Tengah, Pak Amrin, ya? Nah, kemarin ini kan sindikat Pakistan yang masuk ke Jepang. Radio kristal yang saya buat ini bekerja pada gelombang MW. Kemudian kebetulan saya berada di posisi yang stasiun MW terdekatnya adalah kira-kira 50-60 km dari sini, yaitu kota Semarang. Sehingga dalam percobaan ini saya hanya bisa menerima radio tersebut, yaitu RRI Semarang, yang bisa didengar pada suaranya. Terangkan aja sama BNN, BNN ini kan hanya bekerjanya di hilir, Mas. Iya. Ya kan, hanya di besar dan luar biasa, seperti itu. Tapi syukurlah sekarang ini kita sudah naik. Nah itu yang kata Pak Presiden itu hilang naikku. Mari kita lakukan bersama-sama untuk memberantas narkoba ini. Ingat, jangan ada hilang satu generasi di bangsa Indonesia ini, gitu loh. Ya. Oke, okay. Saya akan bacakan lagi SMS. Biasanya narkoba diawali dari miras. Untuk itu berantas miras terlebih dahulu, baru berantas narkoba. Dari Pak Rimo di Demak. Silakan Pak Amrin. Ini apakah memang betul ini diawali dari miras pintu masuknya, Pak? Betul. Sekali ya, itu kan kalau orang tua kita itu kan molimo itu ya. Jadi ya memang miras itu kan orang membuat orang ketergantungan, membuat orang fly dan sebagainya, membuat orang mabuk ya kan. Sama narkoba itu kan juga gitu, sabu itu kan membuat mereka menjadi tertentu, menjadi melayang-layang ya. Jadi hebat setelah barang jika kabel ground dihubungkan, justru menyebabkan suara menjadi lebih kecil. Ya, soplosan dan sebagainya. Itu harus kita bersama-sama. Jadi miras, ini ya, harus kita berantas juga. Nah, oke, okay. Baik. Saya undang pendengar di line telepon 8316686. Waktu kita tinggal 6 menit di kebersamaan kita ini di pada saat dilepas, di sesi dialog interaktif terkait dengan upaya Jawa Tengah bebas narkoba di 8316686. Saya akan bacakan SMS dari Ibu
Sofi di Pati. Selamat siang, Pak Amin. Saya tidak menggunakan kabel kiraan. Loh, kok bisa ya? Lapas itu kan dijaga ketat. Kalau yang mau besuk saja diperiksa ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kok bisa ya barang haram ini bisa masuk? Lalu kalau sudah begini kapan narkoba bisa musnah? Baik. Dari video Sofi, saya tentang eksperimen radikal kristal yang saya desain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.